Seperti yang diketahui, banjir kembali menerjang wilayah Jakarta hari ini tanggal 11 Februari tahun 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat ada 4 rukun tetangga yang tergenang akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu pagi. Selain itu, genangan juga dilaporkan terjadi di sebanyak 10 ruas jalan di ibu kota. Dalam upaya penanganannya, BPBD DKI Jakarta menerjunkan sejumlah personel untuk memonitor genangan di titik-titik tersebut. Di antara upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Hingga kini belum diketahui pasti dampak atau kerusakan akibat banjir tersebut, namun warga dihimbau waspada dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi masih berpotensi terjadi. Dan tidak hanya itu saja, warga juga harus waspada akan datangnya badai hujan disertai angin.